Perkenalkan, nama saya adalah Nelia Kanti. Saya owner dari Bali Timur Jaya, di mana Bali Timur Jaya itu bergerak di bidang fashion. Untuk offline store, saya memiliki dua cabang, yaitu pertama ada di Balung dan juga ada di daerah Arjasa. Sedangkan untuk gudang sendiri, letaknya ada di Tawangalun. Untuk home store, atau biasa kita gunakan untuk online store, itu berada di Kaliwates di Tegal Besar. Seperti di sini, ini adalah salah satu home store kami yang juga digunakan untuk online store. Untuk cara penjualan, kami menggunakan sistem online dan juga offline. Kalau offline bisa datang ke store-store kami, dan untuk online store, kami berjualan di e-commerce. Kebanyakan baju yang kami jual, itu ada yang sebagian kulaan dan juga ada yang sebagian produksi sendiri. Untuk produksi sendiri, kami bekerja sama dengan beberapa toko tekstil yang ada di Bandung dan juga ada di Surabaya. Untuk produksi sendiri, kami memiliki garment sendiri, yaitu terletak di gudang. Jadi gudang kami itu sebagian adalah tempat stok dan sebagian lagi adalah tempat produksi pakaian. Untuk karyawan sendiri, kami memiliki 2 orang di setiap store, yaitu di Arjasa dan juga di Balung. Untuk di gudang ada 2 orang untuk bagian pengecekan barang. Untuk penjahit sendiri kami memiliki 4 penjahit dan 2 tukang potong. Untuk online store kami memiliki 2 orang untuk packing dan untuk menangani online store sendiri, termasuk saya sebagai admin dari online store. Kelemahannya kami menggunakan sistem buku besar atau pencatatan manual, yaitu adalah stok tidak terupdate dengan baik, karena kami koordinasinya harus dari store dulu baru ke gudang. Sedangkan selain itu juga kelemahannya adalah terkadang ada catatan yang hilang atau tidak valid sesuai dengan data dan kenyataan barang yang tersedia. Penginputan data sendiri, kami masih menggunakan sistem manual, yaitu pencatatan di buku besar. Semua barang atau stok itu kami dapatkan dari gudang. Jadi apabila ada store satu ke store lainnya memerlukan barang itu, kami harus koordinasi dulu ke pihak gudang yang ada di Tawangalun. Maka dari itu, itulah kekurangan, karena kami minim sekali dalam penggunaan IT. Dengan adanya sistem pergudangan ini, kami berharap dalam berkoordinasi atau pengecekan data menjadi lebih gampang dan update datanya pun lebih valid, karena kalau kita menggunakan pembukuan besar itu kami harus nyetoknya dari satu toko ke satu toko terus koordinasi ke gudang. Dengan adanya sistem ini, kami berharap lebih mempermudah dalam pencatatan atau penyetokan barang yang ada di gudang, toko offline, dan barang yang ada di toko online store. Dengan adanya sistem inventory barang atau pergudangan dapat mempermudah pencatatan dan juga pengupdatean barang, sehingga data yang masuk dan keluar akan menjadi valid dan dapat mempermudah juga dalam pekerjaan, karena tidak harus konfirmasi dari toko atau gudang dan sebaliknya. Terima kasih. Ini kalau mau ngedit data produknya itu gimana ya? Untuk di data produk ini ada di data perusahaan, kemudian di bagian produk kita pilih produk, kemudian ada action. Action ini tinggal nanti mau barang yang atau produk yang mana yang akan diedit, kemudian tinggal klik di action ini, tombol edit. Nah di sini kita bisa lihat edit untuk nama produknya, warna, harga jual, dan juga stoknya. Jadi nanti ini akan juga update di data dari karyawannya juga, Mbak. Oh, jadi nanti tinggal ngedit dari saya, habis itu nanti masuk ke data karyawan juga, jadi langsung otomatis ya? Iya, betul. Mungkin kemarin setelah dicoba-coba, ada lagi kendalanya selain di fitur edit produk? Ini sih, cara nge-print sama bisa nggak sih kalau misalnya kita buka ini itu lewat HP? Oh, iya, bisa. Kalau laptop kan dia kebanyakan di toko. Oh iya, kebanyakan di toko. Nah, sedangkan karena saya harus kesana kesini kan lebih sering megang HP kan. Iya, benar. Kalau untuk printnya sendiri, stok tergantung dari stoknya ya. Mau stok untuk produk masuk ataupun stok produk luar, nanti
tinggal masuk ke bagian laporan produk, kemudian pilih stok barang masuk atau barang keluar. Kemudian di sini ada pilihan untuk kategori printnya ada dalam bentuk Excel ataupun PDF. Seperti itu. Ini bisa kita save kemudian kita print. Untuk di HP sendiri kita sebenarnya sudah responsif sih Mbak, karena kan mungkin Mbak Amel juga jarang ya kalau pakai laptop, laptopnya mungkin banyak dipakai di toko oleh karyawan ya seperti itu. Kita kalau misalnya mau akses, tinggal akses aja di browsernya balitimurjaya.com, kemudian tinggal login. Nah di sini layarnya kita udah responsif menyesuaikan dengan handphonenya Mbak. Jadi memudahkan ya. Jadi kita tidak perlu geser-geser produknya atau geser-geser menunya seperti itu. Kita udah lengkap sih ini. Betul. Nanti kalau misalnya Mbak Amel ada kesulitan, kita juga ada buku panduan. Nanti saya share buku panduannya juga dan sekaligus mulai bisa mengisi data-data di web ini. Kalau untuk ganti password, ini kan masih dari passwordnya sampean kan ya? Nah itu kalau misalnya saya mau ganti password gitu, saya atau karyawan itu gimana ya? Yang berhak untuk mengganti password karyawan adalah si ownernya. Oh jadi yang bisa ganti cuma saya? Betul sekali Mbak. Jadi termasuk yang mendaftarkan ya Mbak. Jadi kalau misalnya ownernya sendiri ingin ganti password, tinggal ke pengaturan, kemudian ada drop down ganti password, ganti kata sandi, nanti bisa diinputkan di bagian sebelah sini ya, di formulir untuk ganti password. Kemudian untuk karyawannya sendiri, kita tinggal masuk ke data perusahaan, kemudian pilih karyawan. Nah di sini ada action, action untuk edit. Action untuk edit ini juga termasuk dari ganti password. Seperti itu. Nanti bisa. Ganti datanya ya. Karyawan juga bisa diganti dulu. Betul. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sertakan buku panduan. Semisal nanti Mbak Amel kesulitan, masih ada kendala, bisa langsung chat saya gitu ya Mbak ya. Oke, makasih ya Mbak. Bukan admin karyawan. Kalau admin dia bisa semuanya. Nanti kalau misalnya admin dia ada fitur karyawan buat nambah karyawan, tambah data karyawan, terus kemudian tinggal diisi, passwordnya harus 8, kemudian username-nya juga harus 8 karakter, kemudian ada distributor, untuk distributornya pengambilan barangnya katakanlah misalnya kain dan lain sebagainya, itu bisa lewat sini, kemudian ini untuk tambah datanya, di sini juga bisa ada fitur edit dan delete. Selain itu juga ada untuk produknya sendiri, tinggal diinputkan harga jualnya berapa, stok produknya berapa. Kemudian selain itu ada produk masuk dan juga produk keluar. Itu nanti tinggal istilahnya kalau misalnya ada transaksi produk keluar, kemudian ada produk masuk yang dari distributor dan lain sebagainya, itu tinggal diinputkan, tinggal ditambah data, sudah ada formulirnya. Kemudian ada stok produk di sini. Ini juga bisa nanti ada fitur print, jadi kita bisa print laporan dalam bentuk Excel, PDF ataupun ini ya untuk printer biasa. Ya betul. Kemudian di sini tinggal untuk pengaturannya ada profile user, kemudian ada apa? Ganti kata sandi, mungkin password. Udah itu aja sih untuk fitur yang super adminnya ya, bisa dikatakan bisa mengelola keseluruhan dari sistem yang gudang ini. Kemudian ada lagi untuk perbatasan, jadi karyawannya cuma bisa input data dan nggak bisa melihat keseluruhan itu. Untuk yang fitur yang karyawan jadi hanya terbatas di bagian produk, tambah data untuk produknya, kemudian produk masuk dan produk keluar, sama hampir sama dengan yang tadi, cuman yang ini lebih simple karena memang sederhana ya, karena ada batasan untuk sistemnya tanpa bisa melihat keseluruhan, bukan super adminnya.
di sini ada kaos dan lain sebagainya, mungkin datanya sudah di input di atas ya, data produk. Jadi nanti di sini tinggal detailnya aja, jumlahnya berapa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa. Juga ini untuk produk luar sudah sih, mungkin itu nanti jadi tidak bisa ada untuk tambah distributor gitu, semuanya nanti ada di super adminnya untuk tambah distributornya. Karena ini kan kebetulan karyawannya berhalangan ya karena hari libur, jadi saya di sini cuma bisa mewakilkan saja, nanti mungkin bisa dibantu dijelaskan ke karyawannya seperti itu. Atau mau dicoba sendiri gitu ya, jadi nanti di sini sudah ada, kami sudah pasangkan hosting dan juga domain itu selama 1 tahun penggunaannya. Berarti untuk karyawan itu dia nggak bisa nginput data, tambah data atau ngurangin data gitu, nggak bisa? Tambah data untuk produknya bisa? Oh, bisa. Bisa. Tapi untuk laporan dan segalanya itu yang di print oleh si super adminnya kan, sesuai dengan flow yang ada di sini juga yang awal-awal saya tanya itu. Cuma kalau karyawan itu dia nggak bisa lihat total keseluruhan. Iya, betul. Laporannya nggak bisa. Input yang ada aja gitu ya. Betul. Nanti semisal memang ada sendiri orang yang dipercaya untuk menjadi super admin juga, silakan bisa. Ya nanti tinggal si super admin menambahkan user aja seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya.